الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, marilah selalu kita nasihati dan wasiati diri kita untuk selalu menjaga dan merawat, menumbuhkan dan menyuburkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai syarat dasar bagi kita untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan hakiki fid dunya wal akhirah. Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang beriman, siapa yang beramal saleh, laki atau perempuan, dan dia beriman, maka akan kami berikan baginya kehidupan yang baik dan akan kami balas dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka lakukan. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, kita sekarang berada di bulan Shofar, bulan kedua dalam penanggalan Hijriah setelah bulan Muharram. Di tengah masyarakat jahiliyah dahulu, bulan Shofar di antara keyakinan dan tradisi jahiliyah adalah adanya keyakinan bahwa bulan Shofar akan mendatangkan kesialan, akan terjadi banyak bencana dan musibah, akan terjadi banyak peristiwa-peristiwa yang dapat mencelakakan. Perkara ini dalam ajaran dan syariat Islam diingkari dan ditolak, karena dalam syariat Islam tidak dikenal waktu-waktu, baik hari, bulan, ataupun tahun yang mendatangkan kesialan. Padahal setiap waktu pada hakikatnya adalah waktu yang baik. Baik buruknya bukan ditetapkan oleh waktu tersebut, tapi baik buruknya ditetapkan oleh perbuatan apa, amal apa yang kita lakukan pada waktu tersebut. Jika dia diisi dengan ketaatan, maka dia merupakan hari yang baik. Jika dia diisi dengan kemaksiatan dan kemungkaran, maka dia merupakan hari yang buruk. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membantah keyakinan terhadap masalah ini dan juga beberapa keyakinan yang lain. Rasulullah bersabda, la adwa wa la tiyarata wa la hamata wa la safar. Tidak ada penyakit menular yang menular dengan sendirinya kecuali atas izin Allah. Tidak ada burung yang dianggap mendatangkan kesialan, dan tidak ada pandangan-pandangan dan keyakinan yang dianggap mendatangkan bencana dan musibah, dan tidak ada yang namanya bulan Shofar yang diyakini sebagai bulan yang mendatangkan kesialan. Di sisi lain, kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, ajaran Islam justru mengajarkan kepada kita sikap optimisme, perkataan-perkataan dan persangkaan-persangkaan yang baik. Karenanya dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la adwa wa la tiyarata wa yu'jibunil fa'lu. Tidak ada penyakit menular yang menular dengan sendirinya kecuali atas izin Allah, dan tidak ada persangkaan-persangkaan sial yang mendatangkan kesialan dan bencana. Yang aku senangi adalah al-fa'lu. Ketika ditanya, apakah al-fa'lu itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, kalimatun thayyibah. Ucapan-ucapan yang baik, persangkaan-persangkaan baik,
rasa optimisme yang selalu kita hadirkan dalam kehidupan kita. Beginilah ajaran kita mengajarkan kita, keimanan kita mengajarkan kita. Karena itu penting bagi kita untuk memperkokoh, memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dengan iman yang kuat kepada Allah, dengan keyakinan yang kuat kepada Allah, insya Allah kita akan selalu optimis. Sebab ketika keimanan sudah kokoh dalam hati kita, apa yang kita alami, berbagai macam peristiwa yang kita dapati, insya Allah akan mendatangkan kebaikan. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan pribadi muslim yang menakjubkan. Beliau bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min." Pribadi mukmin adalah pribadi yang menakjubkan karena semua perkaranya menjadi baik, dan perkara seperti ini tidak dapat atau tidak terjadi kecuali pada orang yang beriman. Mengapa demikian? Rasulullah mengatakan, in asobat husarro syakaro. Kalau dia mendapatkan kebaikan, keberuntungan, kelapangan, maka dia bersyukur. Wa in asobat hudarro sobaro. Kalau dia mendapatkan kesulitan, musibah, kecelakaan, maka dia bersabar. Fakana khairan lahu. Maka perkara itu akan menjadi baik baginya. Karena itu para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi kita orang yang beriman, ketika kita sadari bahwa apapun yang terjadi di dunia ini, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, maka tidak lepas dari ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul, kita diperintahkan untuk berusaha, kita diperintahkan untuk berikhtiar semaksimal mungkin. Itu pun merupakan perintah agama. Tapi selebihnya ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menetapkannya. Jika keimanan kita benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya tentang takdir Allah yang baik maupun yang buruk, maka insya Allah kita akan melihatnya dengan pandangan yang positif, dengan pandangan yang baik, dengan pandangan yang optimis. Karena semua itu akan kita nilai sebagai sebuah kebaikan. Jika kita dapati keberuntungan, jika kita dapati kebaikan, maka kita akan mengatakan inilah nikmat yang Allah sederhakan bagi kita dalam kehidupan dunia sebelum nikmat surga yang lebih besar lagi. Tapi jika yang kita dapati keburukan, yang kita dapati musibah, maka ini adalah latihan dan medan ujian yang menuntut kesabaran kita, yang apabila kita sikapi dengan sabar, kita sikapi dengan baik, dia akan meninggikan derajat dan kedudukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katanya juga dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghibur orang yang beriman, ma asabal muslimu min nasabin wala wasabin wala hammin wala ghammin hatta syangkatu yushafuha illa kaffarallahu biha khotoyahu. Apa saja yang menimpa seorang muslim, sakit, capek, lelah, letih, gundah, resah, bahkan termasuk apabila dia tertusuk duri, itu semua akan menjadi kafaratuz dzunub, akan menjadi pengampun dosa-dosanya dalam kehidupan. Maka betapa indah kehidupan orang yang beriman. Kehidupannya akan selalu dipandang baik jika dia memiliki keimanan yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benarlah Allah mengatakan, wal akibatu lil muttaqin, kesudahan bagi orang-orang yang beriman. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbagai macam dinamika, berbagai macam romantika kehidupan pasti akan kita lalui, naik turun, gagal, sukses, sakit, sehat, semuanya biasanya akan dialami oleh setiap manusia. Tapi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita akan dibekali sebuah landasan yang kuat untuk menghadapi semua itu dengan sebaik mungkin. Tentu sesuai dengan apa yang Allah cintai dan apa yang Allah ridai. Karena itu sekali lagi kita ingatkan diri kita, penting bagi kita untuk terus menjaga, merawat, menyuburkan keimanan kita dengan menghidupkan ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan menghidupkan zikrullah, baik dengan zikrul lisan yang sering kita baca,
tilawatul Quran, dengan talabul ilmi, mendengarkan nasihat para ulama, mendengarkan nasihat para guru, agar kita selalu disiram dengan siraman keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal dhikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahi li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. حيث قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله أمركم بدأ فيه بنفسه وثنى بالملائكة المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون. حيث قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. عدد ما أحاط به علمك وحط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين المستضعفين المظلومين في كل مكان يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم. اللهم انصر من نصر الإسلام والمسلمين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في بلادنا إندونيسيا ووفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى. اللهم ارزقهم بطانة صالحة يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشفي مرضانا وارحم موتانا. اللهم اشفي مرضانا وارحم موتانا. اللهم اشفي مرضانا وارحم موتانا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارزقنا ذرية صالحة. اللهم ارزقنا ذرية طيبة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.